Ntar lo nih, BTW ngomong-ngomong soal DJ cuy. Ini gue agak ulang dikit deh. Ntar lo nih, cuy, ada terbesit di benak gue aja. Yo, so welcome back to Basku Pro Channel. Balik di Kupro React. Oke cuy, seperti biasa gue akan mereact BN-BN requestan dari Lolo Pada nih. Kawan-kawan kita yang merequest pastinya cuy. Oke, kali ini gue akan mereact requestan dari Instagram nih. Ini buat Lolo Pada nih ya kan. Jangan lupa di follow Instagram Basku Pro yang baru ya kan. Di follow, jangan lupa linknya ada di deskripsi, langsung aja diklik. Jangan pakai lama-lama ya kan. Langsung nih gue bacain saja ya kan. Ini gue bacakan ya. Gue bacain dulu. Nah ini cuy. Halo bang, kalau ada waktu react video ini dong. Recessulent Twin Tele live. Doi ngasih linknya, tapi bukan dari YouTube. Wish, ada media baru nih ya kan. Semoga bisa dibuka. Ini salah satu dari 5 lagu baru Recessulent yang dirilis November lalu. Oh masih baru cuy, berarti cuy masih hangat lah ya kan. Masih November ya kan. Oh jadi masih hangat banget. Yoi betul banget cuy. Oke, langsung ya kita copy linknya. Langsung kita buka ini. Dari mana nih? Oh dari Blibli. Wih set, wah ini kayaknya YouTube-nya Jepang ya kayaknya. Kayaknya sih gue gak tahu nih. Soalnya tulisannya Jepang-Jepang. Iya benar. Ini gokil sih. Coba. Kita lihat dulu. Iya Blibili. Blibli ya kan. Blibili cu. Blibili gue gak tahu nih Blibli apaan nih. Wah ini bahasa Jepang semua nih. Waduh gue gak paham cuy. Sumpah cuy. Ini jangan gue bacain lah ya. Penting Recessulent nih gue tahu RAS Bang Dream deh gitu aja yang penting ya kan. Oke sebelum nonton video jangan lupa lu subscribe dulu cuy. Subscribe dulu, loncengnya jangan lupa dinyalain. Ditekan ya kan dinyalain. Loncengnya di setel cuy jadi update gitu ya kan. Kalau gue ngupload langsung kling ya sih. Kalau udah langsung ya kita, gue penasaran juga nih sama mas bro ini nih. Ini masih baru lagunya Ras yang baru ya. Kita setel ya cuy. Ntar lo ini tadi ada bacaan ya DJ solo. Jadi mungkin gue gak tau nih ini pure DJ-nya yang solo. Apa ada part solo DJ-nya tuh lamaan dikit gitu ya kan gue gak tau nih. Halo nih, BTW ngomong-ngomong soal DJ cuy. Ini gue agak ulang dikit deh. Ntar lo nih, cuy, ada terbesit di benak gue aja. Terbesit, ntar lo gue puter lo. Mana sih anjing, kok bisa banget ya. Ntar lo. Nah itu cuy, doi beneran DJ, ya kan beneran DJ. Tapi memang ya rata-rata DJ-DJ di luar memang bener-bener disc jockey gitu, disc jockey atau jockey disc. Itu memang bener-bener DJ yang mengemix ya kan, yang memang bermain DJ gitu, bukan bermain playback gitu ya kan yang pasti gitu. Ya kalau di sini kan rata-rata yang cewek ya terutama ya, ya kan DJ-DJ playback semua ya kan. Sama tuh kayak tukang kaset di samping tuh ya kan, kaset MP3. Lanjut. Waduh, ini gue harus login dulu nih cu. Ntar lu cuy. Oh enggak.
Bahaya juga nih keyboardisnya nih. Bahaya sih ini. Anjir. Anjing, tiga loh gila keyboardnya. Si gitar ya kan, terus sequencer lagi. Controller, MIDI controller dong taunya. Pokoknya tiga ya. Unik banget ya gitu. Jadi enggak apa ya? Ini nge-rap juga gitu si apa si keyboardisnya nge-rap juga, cuk. Ya kan jadi memang gokil juga sih. Susah lah begitu. Musiknya gimana gitu, dia nge-rapnya gimana susah juga sih. Berubah lagi alunan musiknya tuh berubah lagi, cuy. Ya kan? Gila. Susah sih, susah itu. Didadahin menontonnya. Gila. Gila sih ini. Ini keyboardisnya main banget nih. Asyik main banget nih kan. Gila nih. Gila sih gila. Habis cu. Yoih. Ini singkat tapi gila ya. Singkat tapi padat dan jelas gitu ya kan. Mantap sih emang. Wedeh. Anjir gue gak ngerti sih bahasa Jepang nih tulisannya gimana sih. Wah ini emang YouTube-nya orang-orang Jepang ya. Ini ya bener sih. Ini Jepang semua cuy. Ini mas bro dapet aja ini. Begini-gini aja sih. Jai anjay. Gokil sih emang ya.
seperti biasa nih Res, Sule nih ya kan, memang berbeda ya jenis musiknya gitu, warna musiknya memang kayaknya berbeda gitu dari band-band yang lain gitu. Dia doang yang punya sih kayaknya emang. Oke, gitu aja. Mantap sih ini. Ini thank you banget nih yang udah request ya cuy. Ini buat lo yang mau request langsung boleh ke Instagram gue di Basku Pro, ya ada di deskripsi ya kan. Jangan lupa follow dulu, baru gue bawain. Baru gue react ya kan. Kalau gak follow, aduh gak bantu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya.